Ngeri banget nih, cewek ini mengambil lonceng ajaib di kamarnya yang membuat uangnya jadi banyak setiap loncengnya digerakin. Karena dia mau membayar utangnya yang banyak, dia pun terus gerakin lonceng itu sampai uangnya tumpah gini. Tapi pas dihitung, ternyata uangnya masih kurang dan tiba-tiba lonceng itu berpindah tempat sendiri. Nah, yang mau masuk surga langsung like dan subscribe, terus komen amin. Awalnya dia merasa ada yang aneh dan tergoda untuk memakai lonceng itu lagi. Tapi pas dia coba gerakin lagi, uangnya gak muncul-muncul, ternyata itu jebakan. Cewek ini kena azab dan tubuhnya hilang masuk ke dalam lonceng.